Enaknya kamu tuh kerja kamu kalau mau mobil. Kerja capek, Pak. Ini nggak minta-minta ini. Ada 2.000 mau? 2.000 mau? 2.000 apa ini? Nah, nggak matiin motor ini. Nah, aman nggak sih ya? Mau kerja apa saja juga ini ya, pagi-pagi kayak gini. Nggak ada orang yang ngajak kerja. Mau di sini aja, Pak ya. Ada orang. Oke. Ya, Bu. Bu. Hei, Bang. Yuk, tadi, Bang. Kita kan Bang, mana? Nah, itu teman kita nggak berani. Saya bawa jeruk lagi, temu di jalan. Ada orang pagi-pagi. Ada batu bakunya nih, menakut-nakuti orang biar kasih uang. Santai aja lah, yang penting kita dapat mangsa. Tapi saya harus hati-hati kalau ada polisi atau TNI. Ya, berurusan bisa datang. Sembunyi dulu aja. Soalnya mau motor. Kamu mau naik motor, ha? Gimana, Bang? Pelan ini. Begini dulu motor kamu. Banyak orang sekolah. Begini dulu. Berat, Bang. Mas, wajahnya ada jemput mobil. Mau kemana kamu? Mau jemput adik sekolah, Bang. Mana? Jam seberapa? Jam segini jemput sekolah. Sekolah apaan? TK kan, dia kan namanya anak TK. Ini masih jam 8. Apa kamu itu? Terus yang ngelantur kamu. Bagi duit. Gak bawa pun duit lah. Bagi duit. Gak bawa. Motor kamu seperti ini. Gak mungkin kamu nyong. Gak bawa duit asli. Tapi juga gak nyombang. Gak bawa. Terus saya mau marah apa? Ya, enggak usah lah, enggak diparah. Kasihan Bang. Sama anak kecil loh. Urusan saya itu. Kamu Bang urusin saya tidak makan, ha? Ya. Apa kan kamu? Terserah Bang mau makan apa enggak. Hmm? Ya, sini gimana, Bang? Kalau saya minta motor, pasti berat dong. Hei, tapi bertanya. Cuma kau bilang. Baju, lepas. Udah kamu diam. Lebih baik motor aja. Ya, lebih baik motor kepala nanti kamu itu. Nanti saya kesini lagi. Urusan. Ini. Lepas. Enggak. Lepas. Malu, udah. Bang. Udah lepas. Bang. Itu biar kamu jadi malu. Kerja. Motor aja lo. Udah. Ya udah saya lepas bentar. Udah. Iya. Lepas dulu. Baju distro ini. Udah lepas kamu. Eh, motor di bawah. Saya nggak butuh motor. Dadah. Bawa apa kamu, Bu? Dan kali ya, kalau lewat tempat cekrongan saya, apa harus takut? Orang kayak gitu. Kita kaosnya malah minta motor. Orang ini model apa dia? Susah ya kalau lihat orang seperti itu. Kaos ini buat apa? Wah, bisa buat lap ini aja ini. Masuk ya, Bang. Enggak apa-apalah, yang penting kan bisa ngerjain dia orang. Sombong dia punya motor enggak punya uang.
kasihan amat ya. Nah, buat klub-klub ini bisa sama klub kaki ini kan kotor semua. Jelek motor jelek kalau di klub-klub bagus. Weh, weh cantik. Weh berhenti. Cantiknya mau kemana ini? Wah, seharusnya motor seperti ini enggak kesusahan, Mbak. Ya enggak, cuma mau beli. Ini apa? Paketan. Tapi kan susah mau kayak motor segini. Enaknya pakai motor matic, bukan motor matic. Ini ini, Mas. Wah, aduh. Gimana? Makanya ini ke pasar ini nyewang banyak ya. Bagi duit. Nah, paketannya cuma 20.000. Bagi duit. Buat beli kopi ini, belum ngopi saya. Kok minta sama saya, Mas? Ngopi tuh ya di rumah, Mas, di sini. Saya enggak punya istri. Makan cari istri. Siapa yang mau sama teman sahabat saya, ha? Sama teman. Tolong, Mas. Masa tuh berani sama cewek sih? Apa kamu? Saya enggak pandang bulu. Yang lewat sini harus bayar kepada saya. Gitu? Enggak. Saya yang mau urusan dengan Mbak. Mbaknya enggak mau urusan saya terserah Mbak, tapi saya mau urusan dengan Mbak. Itu. Bagi duit beres. Udah pergi. Itu aja. Cantik-cantik motor gede. Cantik-cantik motor gede enggak punya uang. Apa namanya? Hah? Cuma gaya Mbaknya. Mbaknya kan punya uang di rumah. Itu, ambil uang dulu yang banyak. Ini buat saya aja. Jangan. Ini saya sekarang batuk ini gara-gara Mbak ini teriak-teriak. Udah, mana? Ini aja mungkin banyakan rokok, makanya batuk. Mbak. Minum kan ini diim. Mbak gak takut sama ini? Gak takut sama. Udah, selain uang. Gak ada benar loh, ini cuma 20 buat beli pulsa. Saya ini cuma minta uang, Mbak. Saya cuma minta uang. Saya lihat Mbaknya ini punya perhiasan. Eh, jangan, ini dari tenangan saya. Persetan dengan tunangan Mbak. Udahlah. Namanya kok? Mbaknya itu saya minta uang enggak kasih. Saya terpaksa minta punya. Hah? Wah. Eh, Bapak. Berani kamu? Wah. Udahlah. Masih berani kamu? Hah? Mau kemana? Mau kemana? Apa kamu? Pas dijatuh mainan buat gak buat. Rantum saya diajar. Aduh, sakit. Waduh. Semua ini badan saya. Mana ini? Cewek sekarang jago silat ini. Baru waspada lagi nih. Sembunyi dulu aja. Pak, motor saya rusak ini, Pak. Kenapa, Pak? Rusak ini. Apa itu ya? Gak bisa bunyi, ini apa ya? Waduh, apaan? Bahasanya kurang paham, Bang. Ini tahu nih. Sampai terus ini. Dari tadi, Bang. Aduh, apa-apaan? Apa-apaan, maaf kamu, apa kamu? Kamu mau ngapain sama saya? Udah, ya. Nih, punya apa gak kamu? Hah? Gak ada, Bang, beneran, Bang. Hah? Gak ada, Bang. Udah gini, kita jamanya, ini jamanya apa? Saya... Bang, mau? Iya, mau bang. Jamannya jaman. Benar, nih. Ini apa kamu? Ada uang bang, kalau mau nggak ada bang, beneran bang. Ini dari tadi saya operasi di sini. Ini apa sih? Apa sakit? Katanya mati motornya bang. Kok malah kabar ini? Saya ini modus ini. Ya. Udah bang ya. Mana kamu? Ya, ya.
Udah. Ini gimana ya ya. Motor kamu bagus sih, masa kamu yang buang kamu. Nah, udah makan rumah kita itu mau jemput. Udah lah, bagi bagi apa lah, bagi ngopi nih, bagi ngopi salah. Ntar kamu kesini bawa uang kamu. Wah kamu lu, makanya itu kamu lihat sini klakson dulu kamu. Gak usah geber-geberin motor ini, emang wilayah siapa ini? Maya, capek, karena diambil, cari apa? Diambil, cari lagi lah. Jalan sini kok susah sekali ya? Apa ini? Ada apa, Pak? Ada apa, Bapak ini? Kayak gitu orang itu. Apa kamu langsung-langsung itu? Ada apa juga? Bagi duit. Bagi duit apa? Ini wilayah saya ini. Udah kamu bagi duit. Ini tanah Bapak. Ini wilayah saya, bukan tanah saya. Ada wilayah-wilayah gitu. Saya ini preman, tahu enggak? Preman? Iya, emang kenapa? Sekarang masih ada preman ya. Emang kenapa? Enak saya enggak kerja. Malah-malah orang dapat uang. Kamu masih muda, kenapa kamu gak nyari kerja? Kata siapa saya masih muda? Saya itu umurnya udah 80 tahun. Nah, kita mati aja Bapak lah, mati aja lah. Itu gimana ini? Orang gak beres. Udah ini bagi duit. Gini, saya buru-buru mau ngantor. Mau ngantor kemana Pak? Hah? Bapak itu mau ngantor kemana? Udahlah, bagi duit berapa aja buat beli rokok lah Pak. Enggak, Bapak itu masih muda, harus nyari kerjaan, enggak kayak gini. Megal orang. Enggak ada orang yang mau ngajak kerja. Apa? Bapaknya yang malas-malasan, jadi enggak ada yang mau ngajak kerja. Saya ini juga kerja, minta-minta uang ini kerja. Bukan kerja. Ya. Apa namanya? Malah itu kasihan. Malah itu ya, dia tukang balak itu ya sama saja saya kerja, tukang balak. Udah. Kayak gitu, Pak. Kerjanya kayak gitu, Bapak itu. Itu Bang Haram, Pak. Haram gak apa-apa, yang penting saya sehat. Tertabrak saya ini Pak, ini buruan kasih uang Pak. Bapaknya yang ngapain di situ? Udah saya jalan ya. Pak, ini mau tak saya banting mobil Bapak ini hancur benar-benar lebur Pak. Kuat lah, ah Bang. Saya ini. Kenapa Bapak? Tidak tahu. Mantap kok di sini. Ada uang, itu aja. Hah? Saya gak ada uang. Bukan yang ada Bang ya, saya gak mau ngasih gitu aja. Mobil aja buat saya. Enaknya kamu di kerja kamu kalau mau mobil. Kerja capek Pak. Enggak minta-minta ini. Ada 2000 mau. 2000 mau. 2000 apa ini? Masa enggak, Bapak. Kalau cuma kayak gitu enggak takut saya. Udah makan sehari-hari. Emang ini bisa dimakan, Pak? Enggak bisa dimakan ya. Enggak, terserah. Terserah apa? Kamu saya enggak mau ngasih uang. Enggak masih uang gimana? Enggak masih ngasih uang. HP ada enggak? Hah? Enggak. Udah HP ada enggak? Enggak ada HP. Buka Pak. Buka. Pak, apa kamu ini? Saya gak mau ngasih, intinya saya gak mau ngasih. Gak mau ngasih? Kerja dulu, cuci mobil saya baru kasih. Saya suruh cuci mobil Pak, harga diri preman saya mana Pak, gak ada. Nah, nyari uang yang halal, kasihan anak istri kamu. Ini bisa gak pecahin tak? Silakan. Hei. Gak akan pecah itu. Itu serah. Pak, buka Pak. Gak akan rusak, biarin. Udah. Apa bapak ini? Udah keluar enggak? Bapak itu ya kalau punya, punya apa namanya Pak? Kalau enggak punya uang apa Pak? Miskin enggak Pak itu? Tahu enggak? Kamu ngatain saya miskin. Enggak ada orang lagi nih Pak. Punya pikiran kamu. Keluar Pak. Apa ini tembak? Apa tembak mainan ini? Apa dari mana kamu jatanya? Beli di toko Pak. Hah?
beli joko mainan, Pak. Kamu itu masih muda, harusnya nyari kerjaan yang halal, gak kayak gini kamu. Ay, saya enggak tahu, Bang, Bapak TNI, Bang. Ya, kamu harus apa kamu? Melanggar kamu itu. Enggak begal-begal sembarangan di sini. Bukan seperti itu, Pak. Saya terpaksa, Pak. Saya enggak bisa kerja, Pak. Enggak bisa kerja kenapa? Enggak ada orang yang ngajakin saya kerja, Pak. Ay, Bapak ini malas-malasan. Udah, kamu harus bertanggung jawab. Ikut saya ke kantor polisi. Pak, jangan, Pak. Udah, Pak. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Kasihan anak istri saya, Pak. Udah. Kasihan anak istri saya, Pak. Resiko harus kamu tanggung. Kan kamu harus bertanggung jawab sendiri. Pak, anak istri saya makan apa, Pak? Udah, itu urusan kamu. Aduh, Pak. Ayo, kamu harus ikut. Pak, enggak mau, Pak. Aduh, Pak. Itu harusnya nyari kerjaan yang halal, enggak kayak gitu. Malah orang. Berapa orang yang kamu pala? Banyak, Pak. Udah, Pak. Udah banyak. Kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus menyelesaikan semua itu. Kasihan. Kayak anak istri saya, Pak. Udah, itu urusan ntar. Kamu resiko. Udah, kamu harus bertanggung. Kasihan, Pak. Udah, kita berangkat. Kamu sih. Cepat, Pak.